Coba yang di belakang. Sebelah sini bisa nih, sebelah sini. Bikin dua sub enggak apa-apa. Di belakang temannya sini. Ini masih bisa dua orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing yang telah membawa putra putrinya ke Taman Wisata Lebah ini. Kemudian untuk sekarang, kalian datang ke sini ingin lihat langsung dan belajar langsung dengan kehidupan lebah madu ya. Tadi di ruangan kalian sudah lihat keluarga lebah, sudah lihat gambar, juga sudah lihat filmnya ya. Dalam satu kelompok disebut apa namanya? Koloni. Ya, dalam satu koloni terdiri dari 3 anggota keluarga. Ada apa saja? Yang pertama ada lebah ratu. Lebah ratu usianya lebih lama dari lebah pekerja dan juga lebah pejantan. Lebah ratu usianya bisa mencapai 5-6 tahun. Karena si lebah ratu ini dari sejak dia lahir sampai dewasa terus diberi makan yang namanya royal jelly ya. Dan tugasnya lebah ratu hanya bertelur deh. Jadi lebah ratu ini bisa bertelur dalam satu hari bisa mencapai 1000-1500 butir ya. Iya. Kemudian yang kedua ada lebah pekerja. Lebah pekerja usianya hanya 2 bulan. Itu pun kalau dia tidak menyengat. Kalau dia menyengat biasanya langsung mati karena organ tubuhnya terburai ya. Untuk lebah pekerja tugasnya apa saja? Ada yang mencari makan, ada yang mencari sumber air ya. Kemudian ada yang menjaga sarangnya, ada yang memberi makan larva-larva yang masih kecil ya. Kemudian yang ketiga itu lebah pejantan. Lebah pejantan usianya hanya 3 bulan. Kalau cadangan makannya sedang berkurang yang di dalam sarang ini, biasanya lebah jantan akan diusir keluar sama lebah pekerja. Karena dia biasanya menghabiskan cadangan makan yang ada di dalam sarangnya. Nah, lebah jantan usianya hanya 3 bulan ya. Oke, kemudian jenis-jenis lebah. Jenis-jenis lebah sebetulnya ada banyak, ada deh. Tapi yang biasa dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu ada 4 ya. Yang pertama ini yang ada di hadapan kalian ini adalah jenis lebah unggul. Ini jenis lebah ini datangan langsung dari Australia ya. Karena keunggulannya kita bisa membudayakan seperti ini. Kemudian yang lebah unggul ini disebut lebah Apis mellifera. Kemudian yang kedua ada lebah hutan atau lebah dorsata. Dia ukurannya lebih besar dari ini. Dan biasanya kalau lebah hutan itu kalau menyerang biasanya bergerombol dan juga bisa menyebabkan kematian ya. Oleh karena itu lebah hutan itu biasanya tidak ada yang bisa membudidayakan seperti ini. Dia biasanya buat sarang di atas pohon, pohon-pohon besar ya. Kemudian lebah asli Indonesia, lebah lokal itu disebut lebah Apis serana. Ukurannya lebih kecil dari ini. Tapi dia juga lebih agresif dari lebah mellifera ini. Makanya lebah lokal itu juga sulit untuk dibudidayakan. Kemudian yang terakhir ada lebah trigona. Lebah trigona ini ukurannya lebih kecil dari lebah serana. Kurang lebih seperti semut. Dia tidak memiliki sengat. Tapi dia bisa menggigit seperti nyamuk ya. Oke. Sampai di sini kakak cukupkan, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada kakak yang mau bertanya,
Kakak mau bertanya, ada berapa jumlah sayap lebah? Ada 4. Kakinya ada berapa? 6. Ada. Lihat di situ ya. Lihat di patung. Oke. Sekarang kita akan sama-sama lihat lebahnya ya. Kakak ingatkan sekali lagi, pada saat lebahnya dibuka tidak boleh mengkibas-kibaskan tangan atau berteriak ya. Suaranya di silent dulu. Oke. Sekarang dengan mengucap bismillah kita akan buka lebahnya ya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pesek disengat ya, gak tau mancung. Jangan bahaya. Tadi.